Sementara itu, laluan ke arah selatan ketika ini lancar. Ini disebabkan orang ramai telah pun meninggalkan Lembah Klang untuk pulang ke kampung halaman masing-masing sejak semalam. Baik, untuk laporan lanjut, kita bersama Kamal Firman Shah di Tol Sungai Besi. Silakan, Kamal. Baik, terima kasih rakan penyampai di Angkasa Pria. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Baik, ketika ini kami berada di laluan Tol Sungai Besi dan seperti anda boleh lihat di belakang saya pada ketika ini, keadaan trafik begitu lancar dan mengikut pemerhatian kami sejak pada pukul 11 pagi tadi ya, sebenarnya tidak berlaku sebarang pertambahan kenderaan pun dan kerana lalu lintas bagi kedua-dua arah sama ada ke arah selatan maupun ke arah Lembah Klang begitu lancar sekali. Baik, kepada anda yang mungkin tidak tahu ya, pihak pengurusan Division Tol IJM telah pun mengumumkan untuk menawarkan potongan ataupun diskaun tol sebanyak 10% bagi mereka yang menggunakan laluan ini pada hari ini. Dan untuk peringatan mesra kepada anda juga yang belum lagi memulakan perjalanan, kalau boleh anda rancanglah perjalanan lebih awal untuk mengelakkan anda terperangkap dalam kesesakan lalu lintas dan anda juga boleh merujuk kepada jadual perjalanan musim perayaan yang disediakan oleh pihak PLUS. Jadi sekian dulu buat masa ini, apapun perkembangan seterusnya kami akan bawakan dalam berita pada jam-jam seterusnya. Sekian buat masa ini, kita ikuti liputan seterusnya bersama rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan. Baik, Kamal, terima kasih.